perusahaan rokok HM Soklat Ekstra Kedisi Mutiara Ramadan Final Kautuan Barakia akan bertanding di babak bintang muda bertanding dan tentunya dari kesebelasan pemain ini yang untuk sementara pencetak gol terbanyak masih dipegang dan untuk kedua dipegang oleh pemain tuan rumah Dian Yulianto ini sang top scorer. Pertandingan pertandingan babak yang pertama akan segera dimulai. JSKS Purwokerto dengan kostum warna pink dengan kombinasi sementara tim CSKS Purwokerto akan dipimpin oleh sang umpire dari Aska Banyumas Bung Wawan. Kali ini CSKS Purwokerto berada di gawang sebelah utara sementara bintang muda Radegan di gawang sebelah selatan. Bola sudah dikelirkan, pemain bintang muda ada di sana, Ari Bantul melebar kepada Erlan, patah oleh pergerakan pemain dari JSKS Purwokerto, tendangan bebas. Pemain Tono, kerjasama Tono dengan pemain Vibowo, safety first kepada Fajar Sukana, mencoba melebar, Asif. Kerjasama tim di Trianto kebelakangkan Asep Cimantri buang ke depan dihalau oleh Eka Berhar. Kerjasama Okin kapten kesebelasan bintang muda dicuri oleh si Ino. Ada Tau berbahaya Asep kembali Asep menggoyang lini belakang daripada tuan rumah dibantu oleh Asep Sumantri. Ekas Dos Santos, Ekas Dos Santos kepada Eka Blur melebar di sana pagar kanan luar potong saja dan tepuk bodrek keluar lapangan air. Ya, babak yang pertama baru berjalan 1 menit. Dua tim langsung menggenjot serangan baik bintang muda maupun masih Denny berbahaya patah lebih bawah. Kerja sangat Taryono Rianto Trimbil mencoba umpan lambung kepada terjebak offside patah oleh pemain Tono di Taryono. Didorong gelandang kanan Asep Sumantri. Masih Asep Sumantri. Kembali ke belakang Taryono. Kuasi bola. Umpan crossing. Asep. Erlan Bagus. Salah pengertian dengan pemain Ekas Dos Santos. Kerjasama Inung. Umpan kiri luar. Berbahaya. Ada pemain Gilang Ramadan. Kerjasama Trimbil Prianto. Berbahaya Trimbil Prianto. Kanan luar Asep. Dengan pemain Papu. Main. Kembali pagal. Kontrol bola. Mencoba. Kerjasama lawan. Ada Mei. Dicuri oleh pemain Inung. Serangan balik dari JSKS Purwokerto ada Putri Indi.
Jesse, Master Jenny, Ida yang betul, Master Jenny, berbahaya. Bagol! Dibayang-bayang bagol oleh pemain dari Teguh. Menyelamatkan yang eksplosif. Boleh kiram, ada bagol di sana. Lagi-lagi tendangan penjuru. Sebuah peluang untuk menetapkan kebutuhan lewat tendangan kodok. Ada pemain main di sana. Kita saksikan bersama-sama. Dibantu oleh rekannya bagol merebut 13. Tenang-tenang saja, konsentrasi untuk melabuti. Ada pemain 6, coba diambil alih. Ada Sael, patah Sael dong. Dipotong oleh pemain si Inun. Rencas dengan Asep Sumantri. Coba dibayang-bayang. Asik! Lepas kontrol, kembali lemparan ke dalam. Ada Jenny, manis sekali. Saeldo angkat, bagol berdiri bebas. Apa yang terjadi? Boong masih boong. Dibantu oleh si Inung, masih si Inung. Karena kehilangan bola. Kali ini turun belakanglah Teguh Bodrek. Kerjasama datang menghalau bola Jenny. Jenny kerjasama dengan Sak Edor. Melani sekali, kiri luar. Jenny berbahaya. Memasuki zona penalti. Masih Jenny. Tata lagi oleh Asep Sumantrin. Masih Asep Sumantrin kepada Sertifus kepada penjaga dalam Fajar Sutama. Bintang tadi ada Eka Blengor. Kiri luar Jenny, manis sekali. Jenny masih mendorong bola. Berbahaya. Angkat bakal duel dengan Teguh Bodrek. Dengan kebutuhan tendangan penjaga berkotor hijau-hijau. Ada Eka Blengor, Dian Yulianto, ada Tuli, ada Saeldo, Jenny. Biarkan saja. Arahkan si Inung. Dipotong oleh Eka Blengor. Eka Blengor kalah dalam rebutan. Taryono kanan luar asing. Kembalikan Taryono, dibayang-bayang oleh pemain Saeldo, ketengahkan, salah pengertian, datang Eka Blengor, dibantu, dan langgang. Siap di sana, arahkan kepada Boong, patah oleh Eka Blengor, dikejar Dian Yulianto, berbahaya, Dian Yulianto, masih manis sekali, Dian Yulianto, arahkan ke Padol, masih bagel. Terlambat satu langkah pemain bakal. Dan pemain nongin bersiap-siap. Terlalu lemah. Dibang saja oleh pemain yang berangkat. Wawan masuk, Wawan kuas bola. Gerak tipe yang amat manis dengan pemain Eka Blengor. Gerak angkat kepada Oki. Bek kanan, kapten kesebelasan dari bintang muda. Masih kuasi bola. Kiri luar, Jenny. Patolet Priyanto tinggi. Manis, Erwan Padok. Kiri luar, Jenny. Berbahaya, masih Jenny. Kembali Wawan, Saeldo. Eram. Kembali ada Arif Bantul. Kerjasama dengan Oki. Mencoba menggedor. Pemain-pemain muda. Mei. Arahkan berapa menit. Bantul. Kerjasama Dian Yulianto. Tembok besar. Mampukah merobek-robek jalan-jalan Wajar Sukono? Sambar saja, manis sekali. Fajar Sukaman, penjaga gawang yang belum pernah kebobolan dalam turnamen ini, ada di depan kawe sendiri.
lempar putra kuning Taryono dipotong oleh aku kerja sama Saerdo. Masih Taryono melebar Tianto tinggi mencoba merobek-robek di belakang disoncek ke timuran Tou patole Oki angkat Oki kembali si Inung berbahaya. Taryono kerja sama Trianto tinggi patole pergerakan pemain Mei melebar dari Taryono berbahaya. Taryono ada Tou di sana Freon. Serangan balik, bintang muda, Mei, kehilangan sentuhannya Mei, kembali datang dengan Taryono. Taryono, kreatif, mencoba kepada Trianto tinggi, mencoba kolaborasi, patole pemain dari bintang muda Aridanto, Dian Yulianto, kami berbahaya, disantik saja oleh penjaga gawang Fajar Sutono, kerjasama Teguh Podet, kepada kedua pemain Dian Yulianto, melebar. Tidak ada rekam di sana. Dipapas saja oleh pemain Alda Asep Sumatri. Dorurkan Trianto tinggi kepada pemain Pao. Berbahaya. Ada Aripanto. Eram. Sebuah pertandingan sepak bola yang sangat eram tersaji di depan Anda di partai via Jersey Laman. Ada pemain Kinang, kerjasama Asyik, dipotong oleh Erlang Badal. Mencoba, Ari Bantul, kuasai bola, lambung kecil. Masih Dian Yulianto ketengahkan reaktif ada pemain Fado manis sekali melihat ini patah saja oleh Ari Bantu overlapping Ari Bantu mencoba dibuang saja ke posisi Asyik ada Tou di sana kembali bayang oleh Mei Tou apalagi serangan balik bintang muda Pakul dipapah oleh Teguh Podet dicenduk ke Taryono kerjasama Asep Sumantri. Pertandingan babak yang pertama telah memasuki waktu jeda atau waktu turun minum dengan skor sementara imbang kacamata 0-0. Kita lakukan pertandingan babak yang kedua. Lawan sebelah utara, Bung Lawan, sang umpire dari Askap Purwokerto atau Banyumas, pemain Boong, arahkan Trianto tinggi, kerjasama Gilang Ramadan, masih Gilang Ramadan, mencoba kolaborasi dengan Wibowo. Siap ditujuh angkat Taryono. Depankan berarti Trianto tinggi. Kerjasama Asep Sumantri. Trianto mencoba dibayang-bayang oleh pemain nomor 27 main. Angkat kembali ke berarti Taryono. KS Purwokerto kanan luar salah umpannya. Keluar. Kolaborasi Asyik dengan pemain Poum. Di kotak penalti. Poong Asep Sumantri melambung Gilang Ramadan si Inuban CSK Purwokerto patole Eka Belor padahal kerja sama Mei salah umpan Tindil kanan luar Asep Sumantri berbahaya Gilang Ramadan menggoyang lini belakang bintang muda keberakankan si Inung kembali dipatahkan oleh teman Saedo serangan balik bintang muda cepat sekali janin Dani merobek-robek lini belakang CSK Purwokerto pemain Dani angkat
tendangan cendol manis dibantu oleh Wawan Angkasa Eldo Dian Yulianto datang Taryono serangan balik Trianto Tribun Prasik, arahkan ke Boong. Boong kerjasama dengan Gilang Ramadan kembali muntah ke luar lapangan. 10 kapten tim dari JSKS Purwokerto. Lempar saja lawan Kemasintora kerjasama Pakar kanan luar Dian Yulianto dibayang-bayang oleh Wibowo kembali Dian Yulianto salah utanya datang Dian Yulianto ragu-ragu lini belakang Pakung dibayang-bayang oleh pemain Oki dicutat keluar lapangan out dengan Trianto Tribun ditutup saja oleh penjaga dalam Mojepi bermain sangat cemerlang sekali Mojepi ancang-ancang Mojepi siapakah itu pun lakukan sudah melambung kepada Wawan kerja sama si Inung masih si Inung diambil oleh Trianto Tinggi umpan Boong atau oleh pemain belakang Aki diangkat ke sektor kanan luar datang Ripawan main kerja sama Jenny berbahaya Jenny angkat kepada pemain Pakal berbahaya kanan luar bintang muda masih kita yang belum pernah kebobolan JSKS Purwokerto atas sudah kepada asis dipotong oleh pemain Jenny Jenny menggendola cepat sekali Jenny menghoyak-hoyak ini belakang lawan diambil alih oleh Rizky Wira kerja sama Mei masih menggoreng bola angkat ke depan si Inung serangan balik JSKS Purwokerto pemain lawan potong saja dan Boong angkat Boong berkali-kali mengancam gawang Bekti kepada Jenny mencoba keluar bintang muda si Inung kuas sekolah membangun serangan lini tengah bintang muda cukup manis dari bersama-sama umpan melambung Dian Yulianto disergap saja penjaga gawang Fajar Sukarno lakukan pada kebebasan JSKS Purwokerto tendangan bola mati Sakti kembali masa depan Randegan Thomas Elva Edison nomor 11 memasuki ke kiri luar Jenny mencoba mengirim bola kerja sama Mei kiri luar tak oleh pergerakan pemain ada mari sekali Trianto Gilang Ramadan yang dituju pemain Boong jauh ke belakang Trianto Tinggi meledar Asep Sumantri manis sekali Ari Bangkul pertahanan belakang bintang muda sangat rapat kali ini di bawah kerjasama Taryono Aryono gerak tipu ke belakang kanan Tono Vibawa kuas bola masih sampai ke belakang Kutotek gerak tipu Gilang Ramadan bayang keting lewawan angkabang saja Sukarno ancang-ancang Mei lakukan sudah beban kubu serangan balik
ada hilang Ramadan, tiba yang lebih tomat, kembali ke yang tertinggi, overlapping, asap semantri, berarti di balang beres, jadi berdasarkan kebelakang si ilmu, jauh ke seperti luar, ada komentar Yono, dijemput oleh Mei, serangan balik, Dian Yulianto, angkat Thomas, tenang-tenang Thomas, tuas dolar, kerap tipu kena ekor berburu, masih ekor berburu, meriak-riuk angkat kepada pemain Dian Yulianto unik, kanan luar, kepada pemain hilang Ramadan, masih terhuyung-huyung, tergopoh-gopoh, juga main. Menghormati keputusan wasit dan memuaskan para penonton yang memadati stadion Kerinjo Utama, lanjutkan Fajar Sutono dengan lenggang karena olahraga terluka diwangun dan juga MTS Ma'arif Kelapa Gading Wangun serangan balik Demi kerjasama kiri luar manis dibantu oleh Demi angkat manis sudah dilakukan kurang cermat lemparan ke dalam balik penuh jalan kerak tipu manis kepada pengekor berlari kembali Demi kiri luar kembali ke belakang Mei Ayun ada Arif Bantul umpan melambung Dian Yulianto berbahaya Dian Yulianto Ewan Kaman yang sudah kosong melontong ditinggalkan kodiminya Kepada aset membantu kembali ke Satayang sekali saudara-saudara memanfaatkan kelengahan barisan belakang daripada kesebelasan bintang muda inilah hilang Ramadan mendapatkan saran yang sangat banyak dari para penonton di sore ini tidak hanya penonton Mas Girang yang bayang ya datang serangan bali Sok Erdo kerjasama atau pemain potret di sana imun kembali ke belakang kali ini kerjasama kembali pemain-pemain dari JSKS menuju si imun datang di sana pemain potret kuas bola kali ini pula datang serangan ada pemain lawan dipatahkan oleh pemain tebus bodet lemparan ke dalam sudah dilakukan Eka Senior lambukan bola sambar saja Poul mami Poul berbahaya Poul tunggang langgang pertahanan belakang dari bintang gudang serangan balik Arif Bantul bagian Yulianto datang teman Fajar dipotong saja oleh Yulianto Trumhiru melanjutkan kepada hilang Ramadan sang pencetakan Ekar Bungur kerja sama Mei Nasi Mei menggoyang lini belakang daripada kesebelasan berbahaya bersamaan dengan itu peluit panjang telah berbunyi pertanda pertandingan telah usai dengan kemenangan kesebelasan JSKS Purwokerto bermain dengan sangat sportif kedua kesebelasan mampu mengundang perhatian dari para bola mania Hey!
Goodbye.